kisah barodat, barodat. Almarhum Mas Erwin Sugianto dulu adalah seorang tamtama Brimob Leteng 36 tahun 2000 yang bertugas di Satbrimob Polda Jatim. Pada saat itu tahun 2004 beliau ditugaskan di Aceh dalam operasi Sadar Rencong dan menjadi korban tsunami Aceh. Almarhum meninggalkan kami pada saat saya mengandung putri saya ini di dalam kandungan 6 bulan. Saya Ervina Rangawati, siswi kelas 3 di SMA Negeri 1 Ngawi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Jatim atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, sehingga saya dapat melanjutkan perjuangan papa saya menjadi seorang polisi. Dan ada satu pesan yang sampai saat ini tetap saya ingat dan tidak akan terlupakan. Dia berpesan, "Dek, jaga kandungannya, jaga anaknya, jangan lupa minum susu, nanti saya pulang, anak saya sudah besar." "Pak, sekarang anakmu sudah besar. Perjuanganmu tidak akan sia-sia. Terima kasih, Papa. Semoga Papa bangga di sana." "Lam karu Aceh, Aceh timungon barat ngon barat. Di sabo tempat-tempatmu."